sendiri. Yang penting punya pekerjaan sampingan selain jadi PNS. Nah, gitu Pak Wan. Okay. Sebetulnya kawan-kawan yang terhimpun dalam pentas malam ini itu kalau boleh diadakan kerjasama, karena penghasilan seniman itu berbeda dengan pegawai karyawan. Duwene mung kesenian kan. Iya. Nah, kawan-kawan berkarya termasuk Mocopat PP Jam Sostek. Iya. Ini 11 jumlahnya. Jadi sesuai dengan jumlah Mocopat 11. Kita bareng-bareng berlatih, sering berlatih, dan itu kalau bisa diroyaltikan. Ya, diroyaltikan. Jadi kalau Mas Didi Kempot tadi sudah di-style kan, itu ada royaltinya. Lalu kalau ini membuat lebih bagus, saya kira bisa. Jadi ini Danang Gulo, Gambuh, Pucung, dan sampai Mas Kumambang ini bisa direkam satu persatu. Hari ini saya rekam, Bu. Kita sengaja membawa tukang edit dan foto profesional. Ya, ini yang saya bawa itu memang khusus untuk merekam ini, Bu. Ya, tapi kan ini kan masih free, artinya tidak terikat apapun. Kalau suatu saat ada program kerjasama, katakanlah yang ikut rekaman ini royaltinya ya dipotong dari jasa rekaman itu. Itu kan cocok Mas Sano ya? Cocok sekali. Bu Warsi, cocok? Bu Penny, nah itu kan ini cocok toh, Bu? Cocok. Artinya yang ikut ini kan gitu, nanti bisa buat MOU tanda tangan bahwa kalau ini di-style di mana-mana itu anggaplah royal itu bisa membuat keputusan diri SK sendiri. Bagaimana artinya dari direktur itu kan bisa membuat policy itu karena ya bisanya mau nembang karo nabuh kalau itu dihargai sebagai rekening bulanan. Dari royal itu kan bagus sekali. Jadi yang rekam itu di YouTube kan gitu, di YouTube kan. Jadi hak milik ini total milik BPJS dari rekaman ini. Jadi, nanti itu kan salah satu bentuk kreatif toh, Bu. Nah, itu. Barangkali Bu Naneng menanggapi isuan gimana? Bagus, Pak. Ini jadi kalau kemarin bisa dikempot aja dibeli gitu ya royaltinya. Terdhuwur. Nggih, dan ini nanti bisa ya salah satu bentuk sosialisasi ke masyarakat. Pakai cara-cara dulu ya, Pak, kalau zaman Sunan dulu kalau siar gitu kan pakai wayang kulit. Nah, ini nanti bisa sampaikan ke Pak Ari. Nggih, nanti saya sampaikan Pak Ari, nggih. Mau copatnya ada 11 gitu kan, nanti itu siapa tahu bisa diroyaltikan. Apresiasi untuk seniman. Nggih, matur nuwun Pak Dalang, nanti saya sampaikan. Tepuk tangan dulu. Luar biasa ini. Ra anu, kowe ka usul apa? Usul ben bijine apik, ben bijine apik. Nah, iki ra usul bijine C lho. Yen usul dadi A. Dang. Ini pinter nabuh, pinter dalang juga, Bu. Oh alah. Pinter nyaron lho. Nggih, nyuwun pangapunten Bapak Ibu sedaya. Kalau wau sampun dipun andharaken sedaya napa nggih. Pertanyaan-pertanyaan nanging sejatosipun kula menika pernah mengalami manfaat BPJS yang sebenarnya. Jadi keluarga saya itu ada yang sakit. Kebetulan Pak D, beliau ini operasi beberapa kali. Dan alhamdulillahnya dipermudah dengan BPJS dan 0 rupiah tanpa biaya apapun. Yang terakhir operasi batu ginjal lancar. Ya, terima kasih untuk BPJS. Tepuk tangan dulu untuk BPJS. Gih, mungkin ini salah satu napa nggih, sampel bukti bahwasanya BPJS memang membantu masyarakat dan saya sendiri sudah mengalami seperti itu. Mungkin itu Pak Pur, Bapak Ibu, gih, yang dapat saya sampaikan ngaten kemawon, monggo menawi badhe ditanggapi matur nuwun. Mas Sinten, namanya siapa Mas? Kula Raka, Bapak. Mas Raka. Nggih. Matur nuwun apresiasi BPJS, tapi tadi Bu Nana sudah menyampaikan di awal. BPJS itu ada dua. Nggih.
Satu ketenaga kerjaan, satu kesehatan. Betul sekali. Yeah. Yang tadi disampaikan Mas Raka itu BPJS kesehatan. Oh, je. Karena sakitnya hubungnya dengan penyakit. Penyakit. Oh. Bukan karena akibat kerja, benturan, tersayat, teriris ya, terjatuh kayak gitu. Terpleset ya. Jadi harus ada ruda paksa kalau di BPJS ketenagakerjaan. Tapi program BPJS ini saling melengkapi Mas Raka. Kalau sakit BPJS kesehatan, kalau kecelakaan BPJS ketenagakerjaan, kalau meninggal dunia BPJS ketenagakerjaan, kalau jenengan sudah tua, hari tuanya BPJS ketenagakerjaan, pensiun BPJS ketenagakerjaan. Iya. Yeah. Okay. Jadi beda. Ada dua versi. Beda, aktivitasnya beda, perlindungannya juga beda. Tapi semuanya sama-sama penting. Karena BPJS ini adalah perlindungan paripurna tadi. Dua BPJS ini tadi. Yeah. Kesehatan penting, ketenagakerjaan juga penting. Yeah. Gitu Mas Raka, Bapak Ibu semuanya. Ibu, terima kasih. Ini mumpung kita kumpul, kalau untuk background bagus sekali. Ada pucung, kita berlatih dan praktek. Workshop langsung ya. Jadi ada unsur pelatihan dan praktek. Tulung, pelok juga seperti latihan kemarin. Dimulai dengan serempak, terus turun, pucung. Silahkan man yang berlatih nanti biar enak kalau kita di syuting, kita ada untuk pucungnya. Lihat keplok gak apa-apa, berkaraku. Oke. Juru syuting silahkan ambil kamera posisi yang bagus, biar ibunda, bapak anda berdua ini kelihatan dalam sosialisasi. Oke, satu, dua, tiga. Monggo Bu Warsi. Oke, bentar, enggak apa-apa Bu mau latihan nggih. Nah, oke. Bu Warsi, kemarin sudah atau Mas itu, ini yang Mas Anom ini skillful. Oke. Oke. Satu, dua, tiga. Suka.
Coba Ibu Naneng kulaturi paring komentar atas latihan malam ini. Workshop itu kan praktek sambil latihan. Jadi tidak harus jadi. Amazing ini Pak. Luar biasa. Saya baca ininya merinding. Baca apa namanya? Coba dia dibaca oleh anu dulu. Syairnya. Oleh itu dulu Bu. Ayo Mbak, ya. Ayo Mbak. Nanti dulu tadi. Tafsir dan makna pocong BP Jam Sostek. Jaminan sosial yang telah dibuat program yang sangat penting untuk rakyat. Jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kerja dapat kembali kerja. Masyarakat semakin tertarik dengan program BPJS Ketenagakerjaan. Semua jaminan ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan. Oke Ibu, dikomentari. Nggih Pak, jadi ini luar biasa ya. Nanti rekaman khusus Bu di studio. Nggih. Ini saya kira kalau apa namanya bahasa-bahasa yang seperti ini masuk Pak kalau untuk apa memberikan edukasi ke masyarakat Pak. Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Tengah dan Jawa Timur, Jawa ya. Jenderal migrasi itu. Jenderal migrasi. Ya. Suriname juga. Oh iya. Barangkali kita bisa bersama BPJS ke Suriname. Nah, cocok ya. Cocok tuh luar sana. Cocok. Iya Pak, iya Pak. Duta bangsa sanggar kita ke Suriname. Tapi kita buat produk dulu ya. Iya Pak. Coba Pak Teguh nyanyi nih. Tapi saya kalau disuruh nyanyi kayak Mbak tadi enggak bisa kayak Ibu tadi. Atau di antara itu silakan Bu yang dipilih. Jangan dadan Pak. Dulu, apa-apa. Nanti pales Pak. Tetap ono apa Bu? Sampun, saya derek anu aja mengikut mendengarkan dan mengikuti saja menikmati. Dari nanti belajar. Seratan ini kawan-kawan Wiroswara mana yang siap kita tembangkan karena waktu mepet Bu. Jadi saya buat itu tidak semua tapi sebagian sudah bisa dipraktekkan kan. Bu Penny ini nek durmo apa Bu? Monggo. Durmo Bu. Durmo. Lah Bu durmo iki anu. Serbek dulu ya. Sekedap nun saya mungkin balik lagi nggak apa-apa latihan tuh nggak apa-apa. Bu Penny menikah bukan di Dumasur, bukan. Atau kalau Bu Penny dah jenengan, Yin, Bu Penny belum siap. Anu aja, anu Mas Anu dulu. Jadi nun saya Bu, anu Mas, oke lagi ya nggak apa. Kleru ora dihukum. Nah ini, jadi ini oke. Thank you.
jane kang sekar gadung lan kembang-kembang menur kang esmu arum winawan oyot ayotan katiku sumoma ngambar ngambar mawur buku sengkang tupoku melun tan samar pamoreng sukmo sinok moyo winahyo ngasabe sinimpen telengeng kalbu pambukaning warono taren saking liyep layaping ngaluyup pindo pesating sumeno sumusup ning rasa jati ing Patih Haryo Sangkuni Angawe Sang Yokoro Soto Kurowo ing Pasepan Jawi Bek Ambelabar Pindoro Beng Coloniti sane bunaning Jangan lupa like, share, dan subscribe.
kriyung suraning wadya samapta munya kendang gong bendi beri kang samya arbut papan ing sajurut-jurutan ana kang lirenah reke ana patih mongko cucu ing prawadya bolo BPJS ketenaga kerjaan Mansengguno, Mansengunar, Mansenguni, Mansenguni kulo metal saking jawi, lajeng lunggo kursi nyadong wertini, Mansengulo, Mansenguno kulo metal jopo lunggo mejo nyadong wertolo, Mansengunar, Mansengunar, kulo metal atal lajeng lunggo dampar nyadong kabar bar, Mansenguni menopo ingkang badhi pun kabarake, menopo ingkang badhe dipun undangake, menopo ingkang badhe dipun wartakake, an kula badhe daftar BPJS pun dursasana lho. Kula pun karto marmo paman Haryo Sengguni kados pundi bab pendaftaran BPJS. Kula pun sedroto nyadong warto ingkang mirunggan paman awit kula dereng mangertos. Pan, saya pun durwa gantiman dari tlatah Bantul Sleman dan Kulon Progo sebagian Gunung Kidul, Pan. Ada apa toh, Pan? Pan bab BPJS itu kayaknya sekarang itu sedang hangat-hangatnya dan pembicaraan ya, Pan. Pan, kula pun Citrakso, Pan. Citrakso, minta kabar, Pan. Minta kabar dari Mas. Mas Teguh, Mas Taubek, Pan. Juga Bu Naneng, Pan. Kula pun Citraksi, Paman. Kados pundi pawartosipun BPJS Ketenagakerjaan, Pan. Kula pun aswa tomo paman kados pundi tumangkaripun BPJS. Anakku para sata Kurawa. Ngene dursasana durmogati citraksa citraksi. Ngestina iki wis suwe ana Badan Pengelola Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Wis suwe. Ketuane mlalah Keng paman ing Kepatian Dr. Andes Sengguni. Dr. Andes Haji Sengguni dadi panca BPJS Ngestina. Dah. Iki aku krungu kabar ana daerah Kulon Progo Wates, Dursasana, Durmagati. Lah kok ana saingan anyar Negara Ndorowati Mandura Ngamarta iki ya kok tiru-tiru arep ngrembakake. Tegese nyaingi negara Ngestina aku ora trima. Aku kuwatir yen kowe kalah pasaran le. Mula Dursasana Durmagati aja wedi kangelan. Aku wis pasang urup-urup supaya kahanan iki kisruh gawe geger. Mergo aku ora setuju yen nganti pasaran kuwi dijupuk karo wong Ndorowati. Keberhasilan Ngestina aja nganti nubuh mergo wong Amarta. Suksese BPJS Ngestina aja nganti digawe rendahan karo wong Mandura. Lah menipun kudune bersaing sehat numan bab pemasaran ora ngono. Mergo aku wis duwe cabang-cabang. Kuwi aja nganti diroyok karo wong Ndorowati, wong Amarta, wong Mandura. Iki malah padha sarasean ning gedung Taman Budaya Wates Kulon Progo. Sak bisa-bisane ngger gagalno. Gagalno program-program kumpulan sing ngono kuwi. Ora cetha. Ora cetha. Boten mung cetha nipun. Nah.
ngene. Nek nganti nasabahku menggok teng dalan, menggok sak nggon-nggon, sapa sing rugi? Mongko sing tak goleki kowe kabeh Dursasana Turmagati, Citraksa Citraksi. Kowe ora usah takon angkah-angkah, kowe ora usah usul warna-warna. Mergo kowe pangkatmu sak ngisorku, ngono? Aswatama, nuwun paman. Metu njaba Astakuswala. Mengko aku arep menghasut para tuyul-tuyul demi-demi tanah Jawa. Para preman-preman, para gento-gento, genti-genti, berandal-berandal, berandil-berandil, perampok-perampok, perampik-perampik. Kita akan ngepeng telatah Kulon Progo.